Oke, Con, kita kembali lagi di channel MRS Revo. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, Con. Yang video bore up and make kemarin menjadi 177 cc, kan cc bawahnya 155 ya, Jon. Ini itu yang kita porting mini, Jon. Ini itu yang kita porting nokennya juga wis tadi wis teko, maksudnya nokennya di sini saya pakai produknya BRT T2, produk BRT T2 ya, Jon. Produknya T2 Asia. Karena nggak dibubut, kenapa? Karena resiko saya, Jon. Kalau bubut noken and make ini resikonya tinggi. Ini kayak ini kemarin bubutan, ini habis orang yang bubut, Jon. Hasilnya kurang memuaskan karena ngelidik, nggak mau langsam itu kendaraannya. Terus nggak jadi kan, ini orang yang suruh masang lagi, saya nggak mau karena udah habis bubutan orang, Jon. Dia pakai standar, enakan standar katanya. Udah, kalau pengen enak saya kasih tahu suruh beli produk BRT ini, karena kan nggak resiko. Di situ kita bisa milih durasi, LLSA, buka tutup sesuai spek mesinnya mau buat apa gitu. Di lebih akurasi lah, artinya lebih akurat dibanding kita custom sendiri gitu. Bloknya di sini udah dipuring, Jon. Bloknya udah dipuring pakai diameter 62, Jon. Bloknya pakai diameter 62 ya, Jon. Sharenya di sini saya pakai produknya BRT juga, sama yang forging 62, produknya BRT standarnya kan 58, Jon. Standarnya ini 58, terus saya naikin jadi 62. Oke, Jon, ini saya temenin sama anak saya nih, Jon. Hehehe, buat ngapain nak? Wih, nyantai tuh, ini calon mekanik cewek ini, Jon. Cewek ya. Alah, maem tuh. Makan jajan. Oke, Jon, enggak kelamaan, langsung saja saya pasangin. Lanjut ke video pemasangannya, Jon. Informasi mengenai toleransi ring share, Jon. Ring share forging ini harus ada toleransi, Jon. Karena share seperti ini rawan ngejim tuh, rawan ngejim kalau tidak ada toleransi di bagian ring share itu. Ring sharenya di sini menggunakan toleransi 0,5 ini, Jon. Cara ukurnya pakai cooler, Jon. Setelan tab, ringnya masukin, kita ukur dulu. Ini 0,5, Jon. Harus 0,5, di atas 0,5 ya gak apa-apa, yang penting jangan di atas 0,10. Tik, percuma nemernya sebentar langsung ngebul ya. 0,5, 0,6, 0,7 sampai 0,8 masih lah bisa, supaya tidak waktu panas masih ada toleransi itu, Jon. Sebenarnya 0,5 itu udah tinggi ini toleransinya. 0,4 lah, 0,4, 0,3 juga nggak masalah. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you.
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke John, di tahap pemasangannya sudah selesai. Cuman sebagian besar belum terpasang ya John. Kayak knalpot dan bodi. Bodi-bodi ini baru naikin mesin. Ini speknya yang tadi ya John, spek yang 62 sekitar, jadi CC sekitar 177. Karena kondisi sudah malam, sudah mulai lelah, kita lanjutkan video besok lagi. Semoga bisa bermanfaat ya John. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, terima kasih.